Nyamuk guys, siang-siang gini mengganguin aja ya guys. Nggak siang, nggak malam, di sini banyak nyamuk guys. Tapi tenang guys, kali ini saya akan memberikan cara ya, berbagi cara mengusir nyamuk ini dari tempat kita ya, agar ruangan kita seperti kamar tidur atau ruang keluarga terhindar dari nyamuk, bebas dari nyamuk. Dan bahan-bahan yang dibutuhkan sangat ekonomis, mudah didapat, hemat, dan tidak membuat kita miskin. Jadi ini sangat mudah sekali untuk dipraktekkan ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita membutuhkan, nah ini sebuah jeruk. Jeruk kalian terserah mau pakai jeruk apa, bisa semua. Dan ini saya menggunakan jeruk baby ya. Ini jeruk beda, ini saya beli kemarin, tidak minta tapi beli, ini beli. Ya, saya beli tidak minta ya. Oke, yang kedua adalah 1 serai. Ini serai ya, bukan ular, ini serai. Dan saya menggunakan pisau. Saya minta bukan jeruk, serai di warung-warung pasti ada. Oke. Ya, pertama-tama kita bersihkan serainya dulu ya guys. Ambil yang paling dalam. Diusahakan serainya itu masih beraroma ya. Nih, beraroma. Beraroma. Bersih dulu. Buka aja ya sampai sini. Nah ini. Kita potong jeruknya ya. Kita potong jeruknya. Tereng, sudah saya potong. Ini jeruk babi namanya. Jeruk babi, posturnya beda. Ini seperti jeruk Bali ya. Tidak seperti jeruk biasa. Kalian bisa menggunakan jeruk biasa yang gampang ya. Nah, jadi begini nih. Nah, ini. Saya potong-potong, ini jeruk babi namanya. Kita ambil. Kalian tidak harus memakai jeruk ini. Ini saya membeli 13.000 satu kilo. Ini susah ini. Malah enak jeruk biasa. Nah ini. Ini saya ambil hanya kulitnya. Jadi kalian tidak harus memakai kulit jeruk ini ya, jeruk biasa enak. Ini tebal, ini tebal, enak ya. Lalu kita lubangi sini ya, lubangi, lubangi, terus kita sogok pakai ini ya, pakai serainya disogok. Nah, cuman gini guys. Ini kalian kasihkan di atas meja, ruang tamu, ruang tidur, ruang tengah. Nah, gini. Jadi seperti pajangan ya, tapi ini bisa mengusir nyamuk karena kulit jeruk ini sangat ditakuti nyamuk dan daun serai ini juga mengandung zat yang memperkuat dari aroma jeruk menjadi bersama aroma serai. Jadi nyamuk akan cepat hilang ya. Silakan mencobanya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.